Bribda AP alias Bribda Adityo Pratama ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan penembakan terhadap teman kencannya. Anggota Polres Padang Panjang Sumatera Barat itu kini ditahan di Polresta Pekanbaru untuk penyidikan lebih lanjut. Kabit Humas Polda Riau, Kombes Sunarto, mengatakan saat ini Bribda Adityo sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Polresta Pekanbaru. Berdasarkan pemeriksaan awal, pria yang akrab dipanggil Bribda Tio ini bukan sedang ditugaskan ke Kota Pekanbaru Riau, tapi dia sebenarnya ditugaskan ke Sumatera Selatan. Mengutip Kompas.com, diberitakan sebelumnya Bribda Adityo Pratama menembak teman kencan yang ia pesan dari sebuah aplikasi di Pekanbaru Riau, Sabtu 15 Maret 2021 sekira pukul 3 dini hari. Anggota Buzzer Opsenal Polres Padang Panjang itu diketahui melepaskan 3 kali tembakan hingga melukai pelipis wanita berinisial RO. Kepala Propam Polri Irjen Ferdi Sambo mengatakan akan menindak tegas Bribda Tio. Pria 24 tahun itu pun terancam diberhentikan secara tidak terhormat atas dugaan tindak pidana. Selain proses hukum, dugaan pidana, Bribda Tio juga terancam hukuman atas pelanggaran kode etik. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!